Oke, nice. Babon ini guys. Guys, patah pinggang guys. Tuh. Tengok cakilnya guys. Tuh. Kita deketin dulu guys. Nah. Ini termasuk babon ini guys. Nunggal ini. Mantap sekali. Itu perkenaannya. Karena dia cuman kasih pantat. Patah pinggang guys. Tapi belum mati. Ini nunggu kawan ini untuk suruh. Maksudnya lagi cepet guys, guys cepet guys, patah pinggang guys, cepet ajarnya angin gunta iki guys, awas tembak arah aja nih kepalanya guys, tak shooting guys. Yuk kawan kita yang ajar kedua kalinya guys, cuman kena patah pinggang tuh guys. Oke, bentar tak video guys. Oke. Oke, nice. Mantap sekali kakak. Sip. Ini guys, patah pinggang guys. Oke, kita poin satu lagi hari ini guys. Mantap. Oke guys. Woi. Jangan lupa ini si apanya diperlihatkan. Nice. Ini gede nih guys. Oke, lanjut eksekusi dulu guys. Sip. Poin satu guys. Tuh. Dari dalam sini saya tembak guys. Tuh. Ternyata dia terjungkang di situ guys. Aduh, ini lokasi bukan lokasi kaleng-kaleng guys. Wow. Itu masih sakaratul maut. Ada suara kawannya masih bunyi di situ. Dia mengaung-ngaung dalam semak situ. Wah, senapan saya tinggal di dalam semak situ guys. Susah nyangkut-nyangkut. Saya aja kesininya nih manjat-manjat ini guys. Manjat-manjat kayu ini. Tadi pertama tuh ini masih pagi guys ya. Ini masih sekitar jam setengah tujuh mungkin. Tadi pagi tuh dia di dalam situ. Setengah tujuan. Pokoknya tadi tuh suaranya memang udah di sini banyak kan. Suaranya tuh banyak di sini. Cuman saya nggak sempet untuk milih gitu. Posisi babi ini nggak dari sana nggak kelihatan. Dari sana pun juga nggak kelihatan. Cuman bisanya dari dalam apa ini? Bumbun semak ini. Jadi mau nggak mau lah. Langsung aja saya pintas dari sana mutar. Mutar langsung nampak sedikit. Nampak dari pokoknya antara terowongan-terowongan ini lah. Terowongan-terowongan semak-semak ini nampak kelihatan sini. Ya udah, saya hajar aja. Untung masih kena. Tuh. Dar, coba tajam. Keren. Nah. Dar guys, nunggu dia benar-benar KO dulu ya. Benar-benar KO nanti baru kita samperin ke sana. Untung masih kena, enggak terlalu jauh saya ngasal ini guys. Mungkin sekitar berapa meter lah? Mungkin sih sekitar 10 atau 12 meter cuman.
karena masih bisa saya intai, saya deketin, masuk terus, ternyata masih kelihatan di sini. Ya, yang namanya rezeki yang nggak kemana kan guys. Oke, mantap. Ayo coba kita samperin itu si PC. Let's go. Bentar guys, saya turun dulu guys. Dalam ini guys, rawan guys. Enggak hati-hati. Kepala duluan ini yang turun. Tangga ini guys ya. Woi. Badan kecil masa. Mana mungkin. Tengah jejak-jejak nih. Banyak banget. Woi. Mungkin ada juga tadi suaranya denger. Tunggu suaranya lari ke sana. Banyak nih guys, rombongan deh. Tunggu tunggu nggak buka sih. Buka sih yo. Allah. Kayak dihancurin muka. Ini dia guys. Jantan guys. Lumayan panjang juga ya. Mantap. Pagi-pagi koyo di sini. Mantap. Oke. Oke guys. Tengok situasi nanti lah dulu ya. Nanti lagi ya. Kira-kira ini mau lanjut dari target lagi atau habis situasi ini kita udah. Pokoknya yang jelas saksikan terus aja lah. Entah kita nanti lanjut lagi atau selesai eksekusi ini kita tutup. Oke guys. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Yang jelas jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen guys. Komentar kalian sangat berguna. Kenapa? Karena saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki guys. Oke guys, dan subscribe-nya jangan lupa. Karena apa? Subscribe itu berat. Oke, sip. Lanjut.